Oke guys, kita sudah di pasar ikan hias Parung di satu hari sebelum puasa. Dan ini kita langsung aja lihat-lihat ke dalam apa yang ada di pasar ikan hias Parung, terutama kura-kuranya. Yuk kita lihat ke dalam. Langsung masuk aja guys. Oke, ini udah kelihatan, ini hari Senin ya guys. Senin hari terakhir sebelum mulai puasa lagi. Dan kita lihat ini jam 12:30 dan mulai rame ya, walaupun belum terlalu rame. Kita masuk. Oke. Pasar ini buka hari Senin, Kamis dan Sabtu guys, di apa namanya, di siang hari sampai sore hari. Wah, ini tempat ikan cupang udah rame, macam-macam. Ini ikan-ikan pakan, lele, bibitan ya. Nah ini pasarnya udah mulai rame. Ini bibit-bibit ikan, tanaman aquascape, ikan-ikan cupang, kayu-kayu untuk aquascape. Ini bibit-bibit ya, bibit-bibit ikan. Dan karena kita mau ngomongin kura-kura, kita langsung aja main ke tempat kura-kura Bang Hafiz ya. Nah ini tempatnya kura-kura Bang Hafiz nih. Oke, kita ke situ yuk, langsung aja. Oke, kura-kura damer. Damernya masih baby banget. Damer ya. Damer yang baby begini berapa? 150-an ini damer. Damer Simon Rocky. Oh, Simon Rocky sama sama damer ya harganya? Beda. Oh, ini gede-gede juga ya? Ini berapa? 2,5. Ini Ambon? Ambon CP. Brazilnya belum dibukain. Brazilnya kosong, habis om. Oh, Brazil lagi kosong malah? Udah habis. Aduh. Ini cepet? Ini 150. 150 juga? 2,5. Ya ampun, yang 150-an. Lagi musim sih Rocky ya, Sir? Stoknya banyaknya Simon Rocky aja lagi. Iya. Bawah ada tuh Simon Rocky banyak lagi di bawah. Nyalak lagi kameranya. Bon cepernya cakep ya. Kalau udah punya saya ini. Tangkap ikan. Ikan hias merah putih. Iya, hari ini jadi tidak terlalu banyak guys. Damer. Damer Simon Rocky sama Ambon aja. Brazil malah nggak ada. Jual. Iguana.
tempatnya juga lagi nggak ada di sini, kosong juga. Pakai Bang Hafiz ya, nomor 116 sekarang. Biasanya banyak, padahal hari ini lagi nggak terlalu banyak yang di stok. Oke, jadi gitu guys, hari ini guys di sini kita udah lihat kura-kuranya Bang Hafiz. Ternyata kura-kuranya lagi nggak terlalu banyak, sepi, tapi masih inilah ya, masih waktu itu ya, datang ke sini masih lihat damer, Cibun Rocky sama Ambon Ceper. Nanti kita coba-coba lihat-lihat lagi ya tempat lain, apa ada yang jual kura-kura apa enggak ya. Kita lihat ke dalam bentar yuk. Lihat-lihatin. Ada juga nih yang jual kura-kura aja. Pak Bang Deddy nih, Bang ini lagi di sini main. Untuk berbagi. Kura-kura Brazilnya harganya 35 ribuan guys. Ya di situ aja tadi ya, kura-kura Brazilnya doang adanya. Di pedagang lain, di Bang Hafiz malah tadi nggak ada. Masuk dalam. Oke. Kayaknya begitu aja sih guys hari ini. Karena mau bulan puasa ya, jadi ngabisin stok katanya. Dan baru minggu yang akan datang diramein lagi, dibanyakin lagi stoknya. Tapi kalau pedagang yang lain sih banyak yang jualan, jadi bisa cari-cari yang lain lah di sini ya. Mungkin segitu aja dari saya untuk lihat kura-kura di bulan April ini, kunjungan sebelum puasa ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Nanti kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Oke deh, bye.